Pertemuan di antara BRM dan juga Kedah berlangsung dengan cukup baik pada awal permainan apabila Kepa Sherman hampir-hampir untuk meletakkan Kedah satu gol di hadapan, namun sepakannya terbiasa terpertahankan tiang gol sebelum dikeluarkan oleh pertahanan BRM. Dan sebelum dan selepas itu Aswin Grant hampir-hampir mengejutkan Kedah musuh sepakannya. Peringkat 17, Malaysia berpeluang untuk meletak Kedah satu gol di hadapan, namun sepakannya diselamatkan oleh Wilfred Chabun. Dan kemudian daripada lagi kita lihat bagaimana kedudukan yang baik dari Malaysia diselamatkan oleh Wilfred Chabun. Dan kemudian cubaan dari Dick Cheney sedikit tersasar dari gawang gol Kedah dan peringkat 20. Lepas itu pada minit ke-20, cubaan daripada Cece Kipre diselamatkan sekali lagi oleh Wilfred Chabun dengan cukup baik. Meskipun dia tidak dikawal, namun Wilfred Chabun sempat untuk melakukan tampanan. Dan pada minit ke-21, kesilapan penjaga gol. Pada minit ke-21 sebenarnya, sepakan dari Amir Hisham berjaya untuk menggegarkan palang gol PDRM. Dan ini dia kesilapan yang dilakukan oleh Soyunov, terus dihukum oleh Kepa Sherman. Sebelum sepakannya diselamatkan oleh Wilfred Chabun dan sepakan dari Faizat. Sepakan dari Faizat selepas itu terkena tangan Galdiev. Dan sepakan penalti yang terus dimaafkan oleh Cece Kipre untuk meletakkan Kedah satu gol di hadapan pada minit ke-29 dan pada minit ke-31 Kepa Sherman melakukan tolakan yang baik untuk Faizat. Namun Wilfred Chabun sekali lagi beraksi dengan cukup baik menyelamatkan cubaan yang cuba dilakukan oleh Faizat. Dan pada minit ke-36, Kepa Sherman berjaya melepasi kawalan Galdiev dan tolakannya disempurnakan dengan cukup mudah bagi Cece Kipre pada minit ke-36 untuk meletakkan Kedah 2 gol mengatasi PDRM di separuh masa yang pertama. PDRM tidak berputus asa pada minit ke-66. Pertahanan doa sepakan daripada Soyunov lambung tinggi melewati palang gol dan hampir-hampir saja membuahkan hasil. Tak bagaimana dia tidak dikawal dan terus melepaskan sepakan, namun sepakannya itu tersasar sedikit melewati palang gol. Dan kemasukan Hadin di penghujung permainan terampil menghasilkan sesuatu, namun sepakannya itu sedikit terbias kaki pertahanan dan sekadar sepakan penjuru untuk Kedah. Kemudian di penghujung permainan juga kita lihat bagaimana Cece Kipre melorongkan bola kepada Fadu Daniel, namun sepakan dari Fadu Daniel sempat ditampan oleh pertahanan PDRM. Jika tidak, sudah pasti jaringan gol ketiga untuk Kedah berjaya dihasilkan. Dan sepakan penjuru juga dilakukan dan sepakan daripada Fadu Daniel mudah diselamatkan oleh Wilfred Chabun.